ini apa dikunjungi KBK ini sudah beberapa kali, Bu. Kami sempat dulu tahun 2018 juga bekerja sama, Bu, dengan KPK itu melalui program PKB. Itu hampir seluruh guru itu, Bu, 2000 lebih pesertanya gitu. Dan saya juga sempat mengunjungi gedung Merah Putih dulu itu waktu koordinasi. Bapak Kadis, Ibu Sekdis, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Guru Sekolah Sasaran BOP, Bapak Ibu Kepala Sekolah, izinkan saya memberikan selayang pandang program organisasi penggerak. Jadi tahun 2018, Bu, Kementerian Pendidikan itu menggulirkan tiga program utama, yaitu sekolah penggerak, guru penggerak, dan organisasi penggerak. Nah, kebetulan di Purwakarta semuanya sudah berjalan. Dan kami sendiri sebagai yang ditugaskan Pak Kadis untuk mengikuti program ini dalam organisasi penggerak melalui organisasi lembaga kajian pengembangan profesi pendidik Indonesia. Nah, tema yang kami usung dari tahun pertama itu adalah tema pendidikan anti korupsi. Jadi kami konsisten istiqomah sesuai dengan arahan Pak Kadis, kita menguatkan nilai-nilai anti korupsi melalui insersi nilai-nilainya yang terintegrasi pada pembelajaran bagi anak-anak kita di sekolah dasar. Tahun pertama itu kami produknya adalah RPP berbasis 7 Poetikan. 7 Poetikan itu adalah program pendidikan berbasis kearifan lokal yang ada di Purwakarta, khas Purwakarta. Jadi kami mengadopsi RPP yang ada di KPK, Ibu, gitu. Nah, kami sudah berhasil melakukan modifikasi itu, bagaimana RPP itu kami integrasikan dengan nilai-nilai yang ada di Kabupaten Purwakarta, nilai-nilai lokal yang ada di Kabupaten Purwakarta melalui program 7 Poetika. Nah, program tahun kedua itu produknya adalah berbagai video implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah tahun kedua itu nanti bisa dilihat di link YouTube sekolahnya masing-masing. Gitu. Itu sudah terintegrasi. Dan tahun ketiga ini produk dari program kami adalah bahan ajar, Bu, berupa buku karangan guru-guru yang berisi tentang dongeng cerita yang di dalamnya memuat insersi nilai-nilai anti korupsi. Nah, insya Allah nanti kita akan menerbitkan 20 buku, Ibu. 20 buku se-Kabupaten Purwakarta. Nah, nanti mungkin kita juga setelah keluar ISBN-nya akan kami izin kirimkan ke KPK itu sebagai bahan referensi. Nah, demikian, Pak, mudah-mudahan ini adalah tahun ketiga program POP, tahun terakhir, dan produk-produk yang sudah dihasilkannya diantaranya adalah yang tadi RPP terintegrasi muatan lokal 7 Poetikan, video-video pembelajaran insersi nilai anti korupsi, dan bahan ajar berupa cerita-cerita dongeng-dongeng yang memuat insersi anti korupsi. Secara administratif, sekolah sasarannya adalah 20 sekolah yang terdiri atas 207 kepala sekolah dan guru yang diintervensi melalui program ini. Merdeka belajar, inovasi, transformasi, saling berbagi. Gotong royong kita wujudkan belajar Pancasila dalam program organisasi penggerak. Kita semua tahu bahwa pendidikan anti korupsi menjadi bagian dari kebijakan pendidikan Kabupaten Purwakarta dalam menguatkan karakter peserta didik. Kita sudah tahu semuanya bahwa 5 bunga karakter kita itu kita laksanakan secara serempak. Yang kadang-kala ini teh masih ada yang bingung. Gitu bolot-bolot teuing program teh kumaha carana nu yeuh geus beres, nu yeuh geus kudu dilaksanakeun. Padahal semua itu hanya baju saja. Semuanya itu yang disemai itu adalah nilai.
semua yang disemai adalah nilai. Semuanya nilai yang disemai. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu pakai baju kebaya, kemudian hari Senin pakai baju apa tuh? Kaki sepet, Selasa pakai baju pramuka, Kamis pakai batik, kemudian Jumat pakai dan muslim, itu cuma baju aja. Nilainya sama. Jadi kalau pendidikan anti korupsi ada nilainya, berjumpa di kertas. Kemudian tujuh poin etika ada nilainya. Kemudian yang lainnya semuanya nilainya. Dan semuanya diterapkan itu oleh Bapak Ibu di kelas-kelas itu tergantung bagaimana Bapak Ibu mendesain pembelajaran, bikin apa sekarang namanya? Modul ajar, dan bagaimana mengaitkan capaian pembelajaran itu dengan nilai-nilai yang ada di setiap program kebijakan kita. Bapak Ibu guru, pengawas, semua stakeholder yang ada di Kabupaten Purwakarta luar biasa. Amin, istimewa. Istimewa. Ini hasil anaknya. Oh iya. Ini baca sama ibu dong. Boleh, ayo, ya. Baca ibu. Baca ya. Nah, ini. Pandu karakter kreatif.
diasah. Cakep. Supaya daging dapat dicacah. Cakep. Belajar tidak kena lelah, niscaya akan mendapat faedah. Bapak sekarang bapak. Burung bangut turun ke rawa. Cakep. Datangnya dari Selat Malaka. Cakep. Hormatilah kedua orang tua, jangan jadi anak durhaka. Kreatif ya. Semua organisasi penggerak bersatu padu kita. Ketahanan itu, ketahanan itu kalau bahasa Indonesia bertani di sekolah. Tapi bukan hanya itu, ini adalah falsafah pendidikan bahwa siswa-siswa itu adalah petani. Sekolah adalah persemian dan guru-guru dan kepala sekolah adalah para petani yang bertugas menumbuhkan benih di lahan persemian yang subur. Ya. Tanda cinta dan SDN 196 kepada anak UPK. Berani, mandiri, disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Tidak hanya itu, peserta didik juga dibelajarkan. Dari botol aqua ini empol. Ya ini ibu dari KPK, ibu siapa saya lupa lagi. Bu Barir. Bu Barir ya. Ini namanya susah, Barir, Berir. Berir itu pembatas ya. Iya, pembatas korupsi. Pembatas korupsi, alhamdulillah. Ini Bu Berir. Ibu Barir, ini Ibu Barir lagi duduk di kursi Eco Break. Ini adalah kursi yang dibuat dari botol minuman, botol bekas, bekas botol minuman kayak aqua dan lain sebagainya yang gak kepake. Ini bikin kursi dimasukin plastik, sampah plastik. Dan apa hubungannya kursi ini dengan pendidikan anti korupsi? Jadi dalam setiap pemasukan sampah plastik botol itu ada quality control-nya. Jadi anak kalau nggak jujur itu ya nggak akan jadi, karena bisa diisi oleh pasir, dan ukurannya harus pas. Kejujuran itu yang kita tanamkan. Bukan Bu? Coba Ibu. Buat ya. Merasa tidak ingin berdiri. Iya. Hanya bukan kursi plastik ya. Iya. Empuk. Gak nyangka kalau di plastik. Iya. Di dalamnya sampah. Ini di dalamnya sampah. Nah. Dan ini udah di beberapa sekolah udah ada yang satu kelas menggunakan kursi seperti ini. Satu kelas. Jadi kalau ada 28 siswa berarti ada 28 kursi di kelas. Ramah lingkungan, karena kita ingin mensukseskan program dari Proklim. Sudah terintegrasi semua. Ya. Kalau di proyek kelima ini gaya hidup berkelanjutan temanya. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Namanya siapa? Kayaknya ini hanya nama satu.
Jadi ini nanti guru nggak perlu lagi mengecek siapa yang ini, tapi udah tahu yang satu itu siapa. Semua organisasi penggerak bersatu padu kita untuk bangsa serentak.